Oi, tak nampak apa oi. Tak pergi mana ni? Oi, tahu je. Pergi mana? Pergi mana? Kita pergi insyaAllah dengan ziarah makam. InsyaAllah. 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 Ni ziarah yang keberapa ni? Lepas PKP? Ha. Ziarah pertama. Ha, tu Pak Gad dah tengok tu. Gerak. Oi, gerak. Malam ni kita nak pergi makam dekat si Jangkang. Kiai. Kiai Ali. InsyaAllah sampai. InsyaAllah ni lillahi ta'ala. InsyaAllah. رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا يا سيدي يا رسول الله أدركنا يا سيدي Ya Habibullah. Jadi ini adalah makam Kiai Muhammad Ali Umar bin Qaribun di Sijangkang, Selangor. Alhamdulillah. Jadi berkat dengan bulan PKP ni kami dapat masuk dengan izin Bilal dan pembantu masjid. Alhamdulillah. Dipermudahkan urusan malam ni. Jadi kita nak pergi tengok telaga. Dalam belakang. Masya-Allah. Telaga warisan Pondok Kiai Ali Umar. Sekarang pukul berapa ni? 10. Kalau ulama mesti ada telaga-telaga. Kita dah ambil wuduk sembahyang. Oh, dalam tu masih ada pelamin eh, dalam masjid. Air telaga Kiai. Masya-Allah. Berkat orang-orang soleh dulu sampai sekarang. Kalau pergi Kelantan ada telaga Tok Kenali. Ni kita dekat Sijangkang ada telaga warisan Pondok Kiai Ali Umar. Alhamdulillah kita dah selesai bertawassul dengan Kiai Muhammad Ali Umar bin Qaribun. Ni dekat Sijangkang. Alhamdulillah, terima kasih Naim. Barakallahu. Sebab tu motor Naim tu. Dia bawa kita datang sini untuk ziarah. Dapat cas tenaga malam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab kepuatan Ustaz Hassan, kita cas juga. Kita cas ke sana. Di makam ni Syekh. Rezeki lah sebab musim PKP ni nak masuk masjid semua tak boleh. Tapi ada Abang Muhsin tadi. So kita dapat lah masuk, dapat tengok. Alhamdulillah. Okey, tu je. Jumpa lagi. Assalamualaikum.